Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 23 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan jet tempur dan artileri melenyapkan hingga 380 tentara Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 10 kendaraan bermotor, 1 truk pickup, dan 2 howitzer self-propelled Gvozdika selama 24 jam terakhir. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Vostok, Rusia membuat musuh kelabakan dekat Ugledar, Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Lugovskoye dan Shcherbaki, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh ke arah ini berjumlah 40 tentara Ukraina, 2 truk pickup, 1 howitzer D-30, dan 1 sistem artileri Krupp buatan Polandia. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil HIMARS buatan Amerika di udara. Selain itu, 18 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina ditembak jatuh di Vorekhnoye, wilayah Kharkov-Golikovo, Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total 404 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina, 224 helikopter, 3.562 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.392 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.072 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.424 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.091 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 1.020 prajurit dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 23 unit artileri serta 8 unit artileri dan 3 sistem pertahanan udara. Secara total, Kremlin kehilangan 169.170 prajurit selama konflik. Termasuk 3.574 tank, 6.921 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 290 helikopter. Angkatan Bersenjata Ukraina merilis dokumentasi video, setahun yang lalu, pada tanggal 24 Maret Angkatan Bersenjata Ukraina melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Rusia di Pelabuhan Berdiansk yang diduduki sementara. Kapal amfibi besar Orset, Cesar Kunikov, Novokerkask rusak, Saratov hancur. Mitos kekebalan armada Rusia dihancurkan oleh serangan angkatan bersenjata yang ditujukan dengan baik. Ini sekali lagi membuktikan fakta yang tak terbantahkan, musuh tidak akan beristirahat di tanah Ukraina, baik di darat maupun di air. Konflik Rusia-Ukraina berlangsung selama 394 hari. Belum ada tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!